Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas kekongruenan dengan topik sistem residu lengkap. Apa itu? Sistem residu lengkap modulo M adalah himpunan bilangan bulat di mana setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu dari himpunan bilangan bulat tersebut. Atau himpunan bilangan bulat R1, R2, R3, dan seterusnya sampai Rm disebut sistem residu lengkap modulo M bila dan hanya bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan H1 dan hanya satu dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai M dikurang 1. Contohnya, himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, dan 24 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. Nah, caranya gimana untuk memeriksanya? Kita cek satu persatu. Pertama, 45 kongruen berapa? Modulo 5 kongruen 0. Negatif 9 kongruen 1 modulo 5. 12 kongruen 2 modulo 5. 22 kongruen 3 modulo 5. Dan 24 kongruen 4 modulo 5. Nah, kita lihat residunya di sini. Oh, di sini residunya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Oh, berarti sudah lengkap. Karena apa? Karena tadi kan syaratnya 1 dan hanya 1 dari 0, 1, 2, sampai M dikurang 1. Berarti kalau modulonya 5 kan berarti benar antara di sini residunya harus dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, berarti benar sistem residu lengkap. Nah, sekarang ada soal lain. Apakah himpunan 5, 11, 6, 1, 8, dan 15 merupakan sistem residu lengkap modulo 6? Pertama kita lihat di sini bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, 6 ya. Tapi kita cek 5 kongruen berapa modulo 6? Nah, 5 dikurang berapa supaya hasilnya 6? Dan di sini harus residu terkecil ya. Harus residu terkecil, berarti berapakah? Kemudian 11 kongruen berapa modulo 6? Oh, kongruen 5. Kemudian 6 kongruen berapa modulo 6? Kongruen 0. 1 kongruen, oh, 1 modulo 5. 8 kongruen 2 modulo, sorry, ini modulo 6 ya. Ini modulo 6. Kemudian 15 kongruen 3 modulo 6. Nah, di sini berarti kan ada 0, 1, 2, 3. Oh, harusnya kongruen 4, tapi ternyata 5 itu kongruen 5 kan, modulo 5. Karena 5 dikurangi 5. Nah, di sini kan 6 membagi 5 dikurang 5. Oke. Berarti di sini ada yang double residunya. Di sini residunya 5, ini juga 5. Padahal tadi kan syaratnya residu lengkap itu 1 dan hanya 1, kemudian harus lengkap. Kalau modulo 6 itu kan berarti nanti harusnya residunya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini hanya 0, 1, 2, 3, 5, dan 5. Berarti kurang. Berarti ini kesimpulannya adalah bukan merupakan residu lengkap. Oke, jadi ini bukan ya, bukan residu lengkap. Oke, terima kasih.